8 ya, dari itu 8-8 kita jual ya modal. Jadi kan nge-repair itu kita habis 100 tar, kita jual dapat 429. Nah, di berarti kita bakal untung itu 329, man. Oke, man, sebelum videonya dimulai, thank you banget buat kalian yang para pasukan tidak skip iklan ya kan, karena dengan kalian tidak men-skip iklan gua, reputasi channel gua jadi bagus ya, man. Tapi kalau kalian mau skip iklannya sih enggak apa-apa sih. Cuma tombol skripnya gompetin, man. Akan semakin gatal, semakin nakal, semakin brutal. Lu kalau punya anak namanya siapa? Bijet-bijet aja. Tembolok mau gak? Tembolok. Apaknya bikin masakan gitu, bikin kerupuk ketombe. Ya, kasih nama, gue kasih nama dibenci warga ya. Wih, ada yang habis mulung nih. Coba terkabungan. Buka. Gimik. Gue pancong amit-amit. Dengkul Bencong pamit. Oke, man, balik lagi di Dengkul Bencong Gaming. Kali ini gue mau bikin konten, cuman kayaknya agak rusuh dikit, gak apa-apa lah ya, man ya. Mohon maaf nih, kita mau bye-bye. Kalau bikin konten sekarang ajak-ajak subscriber aja lah, biar kagak kesepian. Wah, walaupun ribet sekali gitu. Tapi sebelum gue mulai, thank you banget buat yang udah nonton konten gue, yang tidak skip iklan juga thank you banget. Karena yang kagak skip iklan banyak banget, man, video gue. Mantap. Kalian keren. Kalian termantui. Sama apa lagi, thank you banget buat yang udah subscribe juga. Yang udah subscribe jangan lupa nyalain loncengnya biar dapat notifikasi, biar nggak nanya, "Bang, kok aku tidak dapat notifikasi? Mungkin HP Anda lobet?" Iya. Apa namanya, yang udah subscribe juga jangan lupa di subscribe. Di sini gue lagi sama Ivan Denny. Halo, sama Samara. Halo. Ada Matrix juga. Matrix ada gak sih? Ada ya, Matrix ada juga nih. Linknya ada di deskripsi ya semua ya. Pokoknya kalian bisa subscribe. Wee. Mereka juga YouTuber Play Together. Apa namanya? Jangan di skip iklannya walaupun belum ada iklannya si Ipan. Sebentar lagi. Buat Ivan Denny. Oh iya, Pan, lo bakal ada event ini apa namanya? 1000 subscriber ya giveaway. Iya. Nah, seminggu lagi, guys, seminggu lagi. Nih, enggak jadi teman, tapi 1600 diamond, guys. Wih, mantap. Nih, buat teman-teman ya, jadi Ivan Denny sudah mencapai 1000 subscriber sekarang, di-subscribe Ivan Denny karena seminggu lagi bakal ada giveaway. Berapa 1000 berapa diamond? 1600 diamond. 1600 diamond. Siap-siap ya. Anda unsubscribe, waduh kagak dong. Pada turun dong subscriber. Sebuah candaan agak horror buat kita YouTuber kecil. Enggak, itu bercanda sih. Kalau Ipan tuh biasa kata-kataan, kalau bercanda sama guanya biasa kayak gitu. Bang, kapan meninggal? Biasa kayak gitu ngomong ke gua. Biasa. Gitu. Kamu enggak boleh menemui aku ya. Karena kamu yatim. Karena itu minuman keluarga. Parah sekali sih man ini. Gelap. Ya pokoknya gitu dah. Thank you buat teman-teman yang sudah subscribe. Semoga kalian diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi rezeki yang banyak, dan apapun yang sedang kalian inginkan dapat terkabulkan, man. Sebenarnya konten ini konten tutorial. Cuman gua agak nggak yakin ya. Gua agak nggak yakin makan perjalanan sama lancar. Cuman karena ya yang penting tuh ada konten buat kalian, bisa ngibur kalian. Jadi kita ya udahin aja video ini. Kita pindah ke Eropa, wah nggak gitu dong. Ini udah rame-rame di sini juga ada teman-teman, kita suruh sapa-sapa dulu. Kita bacain dulu, absenin dulu nih. Di sini emang ada Hanyori ya? Ini Hanyori duduk tuh. Wah, di sini ada Kak Hanyori. Ada Hanyori. Wah, ada Hanyori. Ada Queen Hanyori, di subscribe juga Hanyori ada di deskripsi. Pantas rame sekali gitu. Jadi sebenarnya ini konten agak maksa ya. Kontennya konten tutorial tapi ngajak orang serame ini gitu. Jadi ya gitu dah. Jangan lupa di subscribe juga Hanyori. Gua enggak tahu kalau di sini ada Hanyori ya. Nanti di deskripsi juga ada sih si Hanyori ini. Iya. Yeah. Jadi kali ini gua mau bikin konten tuh sebenarnya Bang, banyak yang nanya, "Bang, gimana cara dapat duit paling banyak di Play Together?" Gue bilang kerja gitu, enggak sih. Ya sebenarnya untuk dapet tuh, jadi serius. Sebenarnya bikin konten lagi. Sebenarnya buat dapetin duit di Play Together itu ada dua cara, man. Cara pertama itu kita bisa selesaiin quest yang ada di Play Together, membantu semua NPC yang ada di Play Together. Kalian bisa nonton di konten gue yang udah agak lama sih. Itu cara mendapatkan
judulnya cara mendapatkan uang dari NPC apa gitu pokoknya. Terus kalian bisa nonton semua iklan yang ada di sini juga. Kalian jangan jalanin misinya. Kan kalau jalanin misinya itu dikliknya yang kanan. Kita klik yang kiri aja nonton iklan sampai semuanya ditonton. Terus yang di sini juga nih ada uang gratis. Sebenarnya ini gue udah ngelakuin di sini. Kalian tonton juga sama iklannya terus diklaim. Kalau udah semua, baru kalian tuh bisa selesain semua misi apa NPC yang ada di game ini man, di Play Together ini. Itu sehari bisa dapat 5.000 atau 6.000 uang gitu. Star gitu. Cara yang kedua yaitu yang mau gue bikin konten sekarang, tutorial sekarang ini, itu cara uang dapetin uang dari mancing. Sebenarnya ada dua tempat ya. Kebagian. Jadi kita di sini lagi ada Hanyori, bareng nggak Hanyori? Oh, Hanyori kita mana Hanyori? Oke bisa Hanyori masih bisa sama Hanyori. Bisa, jadi di sini kita mancing sama Hanyori ya, sama Hanyori di sini Hanyo kita mancing bentar rapi. Jadi di sini tuh sebenarnya kalau misalkan mau mancing si pancingan itu ada fungsinya berbeda-beda man. Kalau kalian mau nyari ikan langka kalian bisa pakai pancingan amatir nih yang biru. Yang kedua pancingan bebek atau ada satu lagi tuh pancingan yang beli di sini nih. Di set bukan ini ya. Man, ini nih di volume set volume 2 ini pancingan ajaib ini juga bisa dapetin ikan-ikan langka dengan mudah gitu. Itu tapi kalau yang kan beli 300.000 itu iya ya. Nambah 10% dari pancingan biru. Iya lebih bagus dari pancingan biru gitu. Tapi ya, kalau misalkan kita mau nyari untung itu kalau bisa pakainya tuh pancingan kayu ini man. Pancingan kenari gitu. Karena selain repairnya itu lebih murah, repairnya lebih murah, ikannya tuh tetap bisa dapat ikan raksasa man. Cuman untuk lebih detailnya lagi cara mancingnya itu kalau misalkan mau dapetin cuan pakai pancingan kayu ini kita skip ikan-ikan kecil. Jadi kalau buat cuan tuh nyari pancing ikannya tuh ikan-ikan yang hijau man. Kenapa ikan hijau? Karena dia nggak terlalu langka tapi sering nongol ya pan ya. Ikan hijau itu keuntungannya gitu. Jadi kalian bisa mancing di camp pakai pancingan kayu. Jadi sini kita coba pancing aja ya. Sampai satu kali repair itu dapat berapa ikan hijau. Nih memang tutorial agak maksa ya. Rame sekali gitu. Cuman nggak apa-apa lah ya biar seru. Kayak pancing kayu. Oke, nah ini ikan hijau yang gua maksud tadi ya man. Jadi maksudnya di camp itu ikan hijaunya gampang munculnya gitu. Makanya kalian pakai pancingan kayu aja. Karena ikan hijau pun harganya udah 100 ya pan ya kalau nggak salah ya. Dari 2 biji ikan hijau aja udah cuan ya. Jadi ikan kecil yang tarik aja. Oh, kalau misalkan kalian mau ngambil ikan kecil pun bisa dapat ikan biru ternyata kata si Ipan. Nah ikannya bayangannya nggak pernah yang kecil banget mulu di sini banyakan yang hijaunya sebenarnya sih. Dia mereka nggak tahu. Di sini mereka bakal dedikasi sama Dedi. Komposer. Iya. Yeah. si gampang ditebak jokesnya. Tidak ada Dedi yang lain. Dedi doang. Ada Dedi Darko. Oh Dedi Darko. Ada lagi yang mau nambahin? Waduh. Dedi Doremi. Dedi Doremi. Sebenarnya sih intinya gue mau ngasih tahu tempat gue mancing paling cuan buat nyari duit sih. Pertama di camp ini, yang kedua nanti ada satu lagi deh. Dari 10 ikan mancing, dari satu kali repair itu kan 10 kali mancing itu dapat sebentar ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mari kita jual. Di sini juga sebenarnya ngejual ikan bisa lebih mahal, Pan. Gimana? Udah, dengan cara ngebohongin yang jualnya. Mas, yang ini lagi viral nih, Mas. Bayarin segini deh harusnya 30 jadi 80. Ditipu yang jual sih bisa. Mana ini dari ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, kita jual. Jadi 206. Jadi 200 setelah dijual itu dapat 266. Jadi dapat 166 ya cuannya. Sekarang kita coba di tempat yang cuan yang kedua gitu. Ini sebenarnya banyak yang nggak tahu ya. Tapi sekarang gue bakal nge-share. Kalau misalkan kalian mancing tuh di sini aja nih kalau mau nyari uang yang banyak. Ini tempat yang kedua, cuy. Waduh, pancinganku rusak, belum diperbaiki. Cuman kita coba ya. Jualan mobil, share aja. Share saja. Ketut Gaming Store bangkrut, jadi toko pulsa. Dari dealer mobil ke toko pulsa. Coba kita pancing di sini ya. Dari satu kali repair dapat cuan berapa? Oh iya, kita ke kedatangan ini distributor kata-kata baik Alicia tuh di atas kiri tuh.
Agen kata-kata bahagia. Iya. Pokoknya kalau kalian ketemu Alessia ini dia tiba-tiba ngomong normal itu berarti lagi enggak beres sih. Kalau misalkan datang tiba-tiba ngomongnya kata-kata kasar itu normal berarti. Iya, jadi di sini tuh ikan lele sama ikan basnya tuh lebih mahal man daripada yang di camp ya. Iya, biasanya rata-rata ya. lebih mahal. Cuman kalau di sini gue biasanya pan langsung ngambil bayangan gedenya pan, ikan kecilnya nggak gue ambil pan, karena pakai pancingan kayu juga kan, jadi gue walaupun putus nggak rugi, alasannya gitu sih. Kalian bisa coba pakai cara gue atau pakai cara Ipan. Kalau cara Ipan tuh ikan kecil diambil, kalau gue enggak, ikan gedenya doang sih. Ini kalau gue tidak tahu tutorial mancing yang benar, nggak bakal saya bikin konten rame-rame kayak gini gitu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu cara mancing yang bagus itu, kalian bisa tonton di konten gue yang sebelumnya, cara mancing anti panik gitu kan. Caranya kayak gini, view-nya dari atas. Kalian nonton dah video yang sebelumnya dah. Auto kepencet. Biasa dulu guys, cara itu guys. Iya, sebenarnya lebih terbiasa sih. Waduh, auto pro kalian mancing. Iya. Ini gua auto pro, kurang pro apa nih? Gua mancing di paling belakang, depan gua orang semua. Nah, dapat lele yang kedua. Kita dari di atas 106 hari ya. Berarti gua udah untung 112 ya. Kalau dipotong sama ikan yang pertama 100 gitu. Oh iya, ada tips juga sih sebenarnya cara mancing biar kuat lama itu sebenarnya bareng-bareng sih di Discord gitu, ngobrol biar nggak bete gitu. Kalau sendiri sih lumayan pegel, kalau gue sih udah terbiasa ya. Mancing ikan lumba ping 3 jam sendirian kuat gue itu. Iya, ditemani Kunti, penjaga mall. Yang nemenin Rembo, udah itu doang aja. Yang kadang yang nemenin Rembo, ada subscriber gue namanya Rembo di grup Discord gue, dan dia nemenin gue itu kuat sekali man dia. Mari kita jual ya, dari modal 100 star bakal jadi berapa duit, kita lihat ya. Mari kita jual. Jadi tadi kita mancing itu dapat berapa ikan nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ya. Dari itu dapat 8. Kita jual ya modal. Jadi kan nge-repair itu kita habis 100 star. Kita jual dapat 429. Nah, di berarti kita bakal untung itu 329, man. Jadi ya, lebih cuan. Jadi lebih cuan ya di tengah plaza itu. Kalian bisa mancing di sana buat teman-teman yang nyari bang gimana cara dapat uang yang banyak. Di sini. Oke, kita sekarang closing-nya di tempat yang paling nyaman yaitu di gang sempit. Mampus kalian masuk sini semua. Oke, buat teman-teman, buat konten kali ini segitu aja. Intinya kalian bisa coba mancing di tengah plaza yang ada tulisan dilarang mancing, itu hoax, itu developer karena ingin menyembunyikan tempat yang paling cuan di game ini ya. Jadi kalian bisa mancing di sana. Tadi udah gua buktiin kalau di camp itu modal repair iya pakai pancingan kayu yang repair 100 dapat untung 166. Kalau misalkan di plaza yang di tengah tadi yang dilarang mancing itu modal 100, gue berhasil mendapatkan bersih, total bersih 326. Oke, mungkin untuk konten kali ini sekian aja, nggak ada lucu-lucunya. Kehabisan jokes. Lucu sekali. Hahaha. Wak-wak. Ngakak online, GG gaming. Ngakak digital, terseduh-seduh. Pokoknya ya thank you banget buat teman-teman juga yang ada di Discord, ada Ivan Deni, ada siapa nih, ada Ra, ada Metric, ada Zafran, di subscribe juga yang satu orang lagi nggak usah disebut lah ya karena tidak sopan. Waduh, nggak ada. Ada Ale ya, kalian bisa subscribe semua channel kita sini, kebanyakan konten kreator sekarang. Jadi support kita semua biar Play Together juga viral dan saya semakin kaya. Waduh, enggak dong. Enggak, pokoknya bisa dipinjemin. Pokoknya gitulah, kita semakin biar kita makin rajin konten Play Together, karena kalau Play Together ratingnya turun, tidak ada yang main, tidak ada yang nonton. Kita pindah ke Free Fire. Atau ke PKXT. Tolong hikin dengarkan suara konten kreator kali ini. Kalian PKXT itu menjadi apa sih namanya, saingan yang berat. Ya udah, sekian dulu aja. Iya. Halo Hikin, sebelum Anda bangkrut. Oke, pokoknya support kreatornya seperti saya ini. Iya. Oke.
Ya pokoknya thank you banget buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Yang subscribe juga jangan lupa nyalain loncengnya. Yang nonton kagak skip iklan, thank you banget. Semoga kalian diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi rezeki yang banyak, dan apapun yang sedang kalian inginkan dapat terkabulkan. Mantap. Bye bye teman-teman. Bye 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 bye. Dadah 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 dadah. Ya. Cuy 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 cuy. Lupa pencet record anjir. Ya. Ya. Tapi bohong. Wow. Tapi jangan tetap, tapi tetap. Jangan lupa ya guys, tetap dukung us. Tetap dukung aku, subscribe YouTube-ku. Jangan pernah bosannya lihat aku. Jangan lupa ya guys, menonton YouTube-ku, subscribe YouTube-ku.